Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN telah menerima laporan gerakan anti-radikalisme alumni ITB atau GAR ITB atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Din Samsudin. Dalam laporannya, GAR ITB menduga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini melakukan tindakan radikal. Namun, laporan tersebut tidak ditangani KASN. Melihat delik pengaduannya, KASN melanjutkan laporannya pada lembaga yang lebih berkompeten. KASN sudah meneruskan laporan GAR ITB ke Satgas Penanganan Radikalisme ASN dan Kementerian Agama. Kata Ketua KASN, Profesor Agus Pramusinto, Minggu 14 Februari 2021. Menurut Profesor Agus, Satgas Penanganan Radikalisme ASN dan Kemenak yang lebih tepat menangani masalah tersebut. Saya kira mereka akan berkoordinasi dan membuat satu kebijakan yang sama, ujarnya. Sebelumnya, Gar ITB melaporkan Din Syamsuddin ke KASN atas tuduhan radikalisme. Din Syamsuddin dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai ASN dosen Uin Syarif Hidayatullah. Laporan Gar ITB ini mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan mulai dari PP Pemuda Muhammadiyah para politikus serta menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mengkopol hukum Mahfud MD. Yang intinya merasa aneh Din Samsudin dicurigai sebagai penganut radikal walaupun selama ini Din Samsudin dikenal sering mengkritisi kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak pernah menganggap Pak Din Samsudin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu mengusung moderasi beragama atau wasotiyah Islam yang juga diusung oleh pemerintah kata Mahfud MD melalui akun pribadinya di Twitter Sabtu 13 Februari 2021 Mahfud menambahkan Din Syamsuddin juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah Darul Ahdi wa Syahadah beliau kritis bukan radikal tegas Mahfud